Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum bunda semuanya, balik lagi di channelnya Baju Yuli. Nah, kali ini aku bakal review nih salah satu produknya Baju Yuli, yaitu tas. Nah, untuk harganya sendiri itu hanya 10.000 gitu. Kok murah banget ya gitu. Karena anak-anak itu cepat sekali bosannya dengan barang-barang punyaan mereka. Jadi daripada beli barang yang mahal, mending yang murah gitu. Terus bisa beli banyak, terus ganti-ganti gitu ya. Nah, aku bakal bahas satu-satu dulu ya. Kita bahas kainnya gitu. Nah, ini itu terbuat dari bahan polycrepe gitu. Jadi sehingga nyaman digunakan sama anak-anak ya. Tuh, bisa dilihat untuk tekstur kainnya nih. Dan enggak lupa juga ada merek baju Yulinya nih. Terus ada hiasannya juga gitu, pita. Oh iya, dan untuk pitanya ini itu bisa dilepas pasang gitu, bisa dilepas pasang gitu. Dan terakhir, enggak terakhir sih, ini ada untuk membuka tasnya ya nih. Bisa ditutup, bisa dibuka, tutup buka gitu ya. Nih, keliatin deh. Nih, ini itu lumayan besar ya, jadi ini tuh bisa buat nyimpen aksesoris anak bunda gitu kah, kayak pensil warna atau jepit atau yang lain-lain mungkin ya gitu. Uang juga bisa masuk, handphone juga bisa masuk gitu. Dan nggak lupa juga ini ada talinya nih, ada talinya nih, ada talinya. Terus bisa disesuaikan aja panjangnya ya, bisa disesuaikan aja. Nah, untuk warnanya sendiri itu nggak cuma warna ini aja, masih ada warna yang lain juga nih. Aku tunjukin contoh warna yang lainnya juga. Nih, yang aku pegang itu ini warnanya hijau botol ya. Untuk pitanya sendiri ini warna pink. Terus ada juga ini yang warnanya maroon. Nih, maroon. Terus pitanya juga warna biru ya. Terus ada juga yang coklat nih. Tapi untuk warnanya sendiri ini banyak banget di kita. Jadi karena banyak gitu, jadi untuk tas ini kami kirimnya itu random gitu ya untuk warnanya. Tapi insya Allah warnanya itu cantik-cantik, terus bagus juga ya. Ini bisa dilihat gitu di contoh-contohnya juga gitu. Nah, terus ini juga cocok digunakan untuk usia 1-12 tahun gitu. Meskipun kami kirimnya random, tapi warnanya tetap cantik-cantik ya, terus lucu-lucu juga gitu. Mungkin segitu aja dulu review dari baju Yuli. Semoga bisa jadi referensi bunda semua. Dan jangan lupa untuk diorder ya, dan bisa hubungi langsung ke adminnya baju Yuli. Nah, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Segitu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.